Bisnya udah datang. Sekarang menuju ke Punggien. Wayai, wayai. Punggien. Saatnya ngisi kartu yoyo. Naik kereta nggak bayar kan itu? Nah mas? Ini masih ini nggak bayar. Itu namanya kartu apa? Ini kalau kata orang-orang katanya yoyo card. Oh ya, yoyo card. Kalau di Indonesia itu apa kartu apa? Kartu apa ya? Yang buat naik kereta api itulah katanya. Ya, yang buat naik Transjakarta ya. Nah, iya 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 iya. Ya. Udah sampai di stasiun Punggien. Ternyata sepi. Ternyata sepi, guys. Hari Sabtu. Padahal belum gajian. Ya, tanggal tua.
padahal hari libur juga, hari Sabtu. Mobil kan isin lah. Udah nyampe di stasiun Taichung. Ternyata rame juga. Mantap. Stasiun Taichung salah satu stasiun terbesar di Taiwan. Lu jangan kayak iya deh. Ya gua gampar mulut lu lo. Boneka apa mas? Patung kinjeng. Yang mana? Itu ada patung kinjeng. Kinjeng apa Pak patong? Patung kinjeng. Bahasa Indonesianya apa mas? Waduh, nanti kita kenalan dulu ya. Kalau kinjeng itu bahasa Indonesianya apa mas?
Capung. Oh, capung. Iya, 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 iya. Kira papatong. Oh, itu yang itu ya, Mas. Iya, itu. Ada ibu-ibu, guys. Arah yang kamar pun ini, arah mau ke Taman Taichung. Taman berarti untuk mana ya? Berapa jam? Ya, lurus depan. Nah, ini patung capung, atau kata Mas David katanya kinceng. Kinceng. Yang mana, Mas? Oh, yang itu. Yang bisa muter-muter di pinggang itu. Oh, gitu. Namanya hula hoop. Eh, lu jangan say iya deh. Ya gua gampar mulut lu lo. Hula hoop. Itu panas kan? Panas ya. Tadi lupa nggak pakai makeup dulu. Pakainya apa? Baju. Masker. Masker. Maskernya kok kayak cawat, Mas? Maklum. Maklum guys, kretongan. Kali ya gua rane. Hampir saja. Halan-halan, lihat-lihat ikan. Wah, ada yang kuning juga. Kuning-kuning ngambang, kirain apaan, Mas? Pikirannya salah saja. Kaos. Iya. Tidak boleh berkata-kata jorok. Iya. Nanti disensor.